waktu disclaimer. 3, 2. Ini kita CFD tapi hari Selasa nih, keren nih. Dre. Ah. Ah, lu apaan sih lu? Lu janjian CFD sama gua, lu meninggalin gua aja udah nyampe sini aja lu. Lah gua lapar, gua udah makanan udah pada dateng tuh. Ah, lu gimana sih? Lu tahu sih caranya standar di sepeda enggak sih? Udah jelas ada standarnya di situ. Lu dari mana? Situ doang tuh. Orang mas sepedahan jauhan dikit dong biar keringetan keluar. Nah, kalau jauhan gitu. Gua enggak sempet ke sini. Makan. Ini apaan deh? Apaan kek? Nih, tuh. Nasi uduk. Dre, asal mula nasi uduk gimana, Dre? Ah, makanya nih gua kasih tahu. Nasi uduk itu awalnya jadi dia berdiri tuh, awalnya dia berdiri. Gitu kan, tapi lama-lama kok pegel ya. Gitu aja duduk. Dia duduk tuh, bikin. Jadinya nasi uduk. Jadi, Mas, makan aja mas. Lagi ngomong. Itu nasi duduk. Beda ini nasi uduk. Ah, elah. Bukan awalnya katanya diaduk. Ah, itu lu tahu. Pakai nanya ke gua lagi. Gimana sih? Mas, nasi uduk. Tapi jangan diaduk, hah? Di rumah aja makannya. Ya di sini dong. Enggak, di sini makannya, jangan di sini. Ntar kita susah kalau makannya di sini. Di sini. Nih, bikin satu buat. Iya nih, pakai ini, pakai bihun. Pakai bihun. Pakai bihun, pakai jengkol. Pakai ini tahu. Enggak, udah bihun sama tahu aja. Jangan ikutin jengkol. Jangan ikutin dia, orang saya yang pesen ngikutin dia. Saya yang pesen. Harganya berapa ini? Harganya. Iya, satu porsi. 8.000 begini, 8.000. Oh, satu porsi 8.000. Wen, gua mau tanya mau, ini kan banyak menu-menu sarapan nih. Nasi uduk, telur gulung, ketoprak. Lu biasanya kalau pagi sarapan lu apa? Bubur. Ini orang yang ngerti aja, konsep nih. Ya aja asal-asalnya. Gua tanya ada kameramennya kayak maling mindik-mindik begini. Gua tanya ada tiga. Nasi uduk. Gua nasi biasanya nasi uduk. Pagi-pagi udah nasi langsung. Udah langsung nasi. Gua kan orang Indonesia, susah. Iya, iya. Tapi enggak apa-apa, gua olahraga jadinya enggak apa-apa. Pagi-pagi bukannya harus yang enteng-enteng dulu gitu, kayak apa? Misalnya ketoprak gitu. Itu berat. Berat. Lu kalau mau enteng, sarapan pakai forklift. Tapi kayaknya nih telur gulung enak. Nah, telur gulung juga enak. Ini telur gulungnya enak. Yang dagang ini mulu nih. Bang, ini perasaan masih dagang apa aja nih? Iya, sayur. Dagang iya. Sayur, dagang segala macam. Bikin, nih telur gulung harga berapa? Seribuan nih. Seribuan? Saya minta yang spesial, bikinin. Apa? Ya telur gulung spesial. Buset. Berasa obor olimpiade ini. Ya cus, gitu iya. Aja. Iya, ini sejarah telur gulung gimana, Dre? Nah, jadi begini. Awalnya orang dagang nih, ya. Berdiri awalnya. Iya. Tiba-tiba itu wah. Duduk gua tampol ya. Itu nasi uduk ya. Iya, telur gulung namanya, telur digulung tuh, lihat. Iya, awal mulanya kenapa ada ide untuk digulung telurnya gitu? Biasanya kan diceplok, didadar. Pak. Kenapa, Pak? Pak. Bukan dia pedagangnya, bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Dia cuman gaya doang pedagangnya, oh, bukan iya. Dia. Iya. Ini ntar dulu, ini jadi kayak sarang tahun baru ya. Ini nih, mau enggak? Jagung bakar. Nah, ini gua oke nih. Nah, ini makanan favorit gua, Wen. Ini makanan kuda awalnya. Kok kuda? Ketoprak. Pak. Oh, iya. Bang, bikinin saya satu, Bang. Mas, sedang. Maaf, Mas. Saya mesen duluan di sini, Mas. Ya, antri. Ada Wan Kodir. Tadi gue, dia diem aja, rupanya nunggu timing, pas kita kemari, ya, baru dia ngomong. Ya, gitu. Pas dia ikut briefing, gak kayak lu! Tadi gue ngantri anak gue sekolah dulu, Wen. Tapi timingnya pas kan, Pak? Pas timing kan? Pas. Ntar dulu, kita juga lapar, Pak. Enak aja. Lapar, Pak? Lapor, Pak. Kita lapar, Pak. Kita duluan. Emang Bapak udah mesen? Saya udah ngambil nomor, Pak. Udah ngambil nomor, dikata. Mana nomornya tadi tuh hilang? Oh, emang pakai nomor kalau ada nomor? Pak tuh nomor tuh ada mesinnya sebelah sana Pak. Itu caranya. Hebat ya. Kayak ngantri di apotek ini. Pakai ada nomor. Ya tapi Mas nggak bisa kita juga mau. Mas. Bentar Mbak pelayan mana sih pelayannya?
Udah kumisnya mau jatuh lagi nih. Yang mana pelayannya? Emang ada pelayan di sini? Ada, Pak. Mana? Pelayan, pesan makan. Selamat datang, Pak, di restoran Ibu Ayu ya, Pak. Ya. Mau pesan apa? Saya mau pesan ketoprak. Saya kaget loh, Pak. Cikal bakal. Sekali lagi dong. Ini boneka apa? Beneran sih? Orang. Lucu amat kan? Orang ini. Ya ampun, lucu bener. Kamu pelayan di sini? Kamu pelayan. Aku mau pesen boleh nggak? Boleh. Aku mau pesen nasi uduk 1, ketoprak 1, martabak 4. Sarah, Pan Lundri. Nasi uduk 1. Oke. Nasi uduk. Saya juga boleh pesen. Kamu di sini ya, biar kelihatan. Nah, Langi. Ini sayang. Set. Iya. Boleh pesen? Mbak, saya mbak. Kagetnya telat. Kagetnya telat. Kagetnya delay. Ulang lagi. Iya, sinyalnya lagi agak buruk. Oh iya. Telat lagi, telat. Masih telat. Kaget loh, Pak. Saya kaget loh, Pak. Wah. Saya mau pesan ketoprak juga. 1. Jangan pedes ya. Jangan pedes. Ya. Nama kamu siapa? Mazaya. Mazaya. Saya Mazaya. Mazaya. Mazaya, umurnya berapa? 5. Enggak, bapaknya. Ini bapaknya. Ini bapaknya. Ya. Oh iya. Oh, iya. Umur 5 tahun. Kok kamu mau disuruh jadi pelayan di sini? Ya mau lah. Mbak, 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 kok ngomong duluan? Saya duluan yang mesen ini. Oh. Saya udah lapar. Gimana nih? Umur saya sampai udah copot-copot dipegang. Tuh, lihat tuh. Coba dilayanin di sana. Ngapernya ini. Coba ngomong langsung. Kasih tahu, suruh ngantri. Ngantri? Loh, saya duluan yang ngantri nih. Dia udah dari tadi. Deh. Ini nggak ngantri bapak ini, kasih tahu harus ngantri pak. Coba kasih tahu. Harus ngantri pak. Oh, loh dia membelot ya, membelot. Ya udah tanya lagi mau pesan apa? Ya udah mau pesan apa? Saya mau ketoprak. Saya kaget loh pak. Kaget lagi, aduh, kaget lagi, kaget lagi, kaget lagi. Mas saya, kenapa mau jadi pelayan? Di sini kamu nak biar kelihatan mukanya. Kenapa kamu mau jadi pelayan? Gak kelihatan dong, ketutupan. Mas Jaya udah sekolah belum sih? Udah. Kelas berapa? TKA. TKA? Kamu rencananya mau jadi TKI ya? Dari TKA, TKB, TKC. Oh, ABC begitu. Iya, abjad. Di mana sekolahnya, Mas Jaya? Sekolah online ya? Iya, kamu anak kecil loh. Harusnya nggak boleh ngelayanin kayak gini, harusnya sekolah. Iya. Yang punya kafe ini, tempat ini siapa? Bu Ayu. Mana orangnya? Tuh. Mana? Tuh mana? Panggil tuh coba. Panggil. Coba. Ibu Ayu. Panggil coba, panggil Mas Zaya. Apa Mas Zaya? Ada apa ini Bapak? Si Ayu Bilki suruh kerja umur. Maksudnya harusnya sekolah. Iya. Pak, dengerin ya. Justru itu kenapa saya suruh Maja yang jaga ini kantin. Karena dia tuh kalau jualan tuh viral. Masa? Dia tuh sempat viral loh. Gara-gara jualan apa aja tuh laku semuanya. Oh. Makanya saya taruh Maja di sini daripada dipakai terus sama Karya Ernest. Itu boneka, Susan. Ya abis lucu beda banget orang juga. Mukanya. Saya nggak percaya. Nih, kita lihat dulu nih. Ada nih tayangannya nih waktu Maja nih. Baru saya percaya, Bu. Oh. Saya pernah lihat dia. Pak, Bapak baru percaya udah pesan ketoprak duluan ya? Iya, dari tadi. Saya udah pesan. Ini enggak dilayani sama Mbak Mazaya. Sini, Mas, nasi uduk enggak kelar-kelar, Mas. Udah dari. Laper dia, laper. Saya enggak mau duduk. Enggak usah. Sini. Ini tambahin. Deket Dedi. Kita nanya dulu ke Dedinya, Dedi. Yang mulai kepikiran untuk bikin konten sama Mazaya itu siapa? Dari Mazayanya atau dari Dedinya? Pertama, Dedi kan emang mau apa namanya? Semua dari Mazaya lahir itu kan komplit ada di Instagram tuh. Dari waktu Mazaya sebelum lahir pun tuh test pack-nya tuh udah postingan pertama. Maksudnya cuman buat apa namanya dokumentasinya Mazaya aja gitu. Terus akhirnya keluar ada dulu aplikasi TikTok tuh pertama keluar. Kita bikin tuh dagelan-dagelan karena kan aku di rumah juga suka bercanda. Dan Mazaya juga kayaknya ada bakat suka
jahil-jahil gitu. Kayak dedinya ya, lucu ya. Jadi akhirnya kita suka bikin. Nah, tapi yang kalau yang video viral itu emang pas Mazaya lagi main-main sendiri aja. Kayak bikin kerudungnya juga dia sendiri ini. Kamu sendiri? Iya. Kamu ngejahit sendiri? Ya kan ya? Mazaya bisa kan? Mazaya tuh belajar PD di depan kamera tuh gimana sih? Diajarin Dedi. Latihan sih sebetulnya. Latihan pertama. Nah gini, kan kalau yang namanya ngarahin anak tuh susah, Dedi. Iya. Yeah. Moodnya mereka kan berubah gitu. Itu gimana supaya bisa dapat? Alhamdulillah sih Mazaya, Masya Allah nih dia cepat kalau di briefing apa tuh dia mau gitu. Dan moodnya juga gak terlalu parah kayak anak-anak lain gitu. Nanya, jangan makan. Makanya gue nanya. Nanya. Ini tadi enak banget makan nasi uduk. Masih juga mau gak nih sambil makan? Enggak. Tapi dari semua anak-anak yang lain gak kayak seperti sama saya? Yang lain tuh gak mau tampil di kamera. Kecuali kakaknya yang paling besar. Mau dia emang YouTuber gamer. Emang beda-beda anak-anak ya? Beda-beda. Eh Dedi, tapi kan tadi kan waktu briefing kan Mazaya kan kelihatannya kayak ngantuk gitu. Kayak mukanya tuh kayak bad mood. Tapi kenapa pas di depan kamera dia langsung on loh? Itu dia, Kayu. Emang dia selalu kayak gitu? Emang selalu kayak gitu. Makanya kalau lagi syuting mau kemana, mau bikin konten sama orang, itu kreatif sama directornya udah dakdikduk gitu. Udah ketakut, soalnya nih anak nih perform gak ya gitu. Tapi giliran action dia bisa 180 itu. Berubah. Itu dia Mazaya. Mungkin keren. Tapi jadi boleh tanya gak? Boleh. Saya boleh tanya gak? Itu yang lagi ngeles kakaknya Mazaya. Ngeles mana sih? Woy berhenti dulu. Oh bukan dong. Itu kagetnya beneran gak Mazaya waktu bikin konten? Kayaknya sih waktu bikin konten tuh dia beneran kaget. Beneran kaget. Dedi belum ngasih tahu. Dedi belum ngasih tahu. Lucu banget Dedinya. Masa lu dong, masa Dedinya. Kalau ngeliat begini jadi pengen punya anak lagi. Lucu. Deh. Iya benar. Iya. Iya Andre. Coba Mas saya kaget lagi. Mas saya ulang lagi dong. Tautin kayak apa kayak gimana lu pada. Tautin kayak orang. Kaget tiba-tiba. Lu ngomong begitu. Kalau gua masih make sense. Kalau lu kan. Lah emang kenapa kalau gua pengen punya anak lagi? Enggak, kirain belakangnya mau ada bercanda apa lagi kali. Makanya kita tungguin. Ya kali misalnya. Ya udah lanjut yuk. Lanjut. Coba Mas saya ke kamera, kaget lagi. Gimana, nak? Satu, dua, dari tiga. Pesan. Kaget loh, Pak. Emang cute ya. Tapi Mas Jaya, Om boleh nanya gak? Kamu cita-citanya mau jadi apa sih sebenarnya? Content creator. Keren. Content kenapa? Content creator apa? Kenapa pengen jadi content creator? Jaya pengen. Unboxing mainan. Sama review makanan. Dia udah sering berarti ya ngeliat konten-konten anak-anak gitu ya. Wow. Kadang-kadang kalau gak ada kerjaan dia pura-pura naruh kamera terus dia belaga. Oke teman-teman selamat datang lagi gitu. Padahal gak ada kameranya. Cuman bikinin dia... atau YouTube-nya? Udah ada Om. Udah. Kalau gak nanti Taulani TV bisa kok bikin. Apa nama? Dedi apa nama YouTube-nya Dedi? Mazaya Mania. Mazaya Amania. Tuh yang mau nonton lucuannya Mazaya ya. Bisa subscribe YouTube-nya Mazaya ya. Iya. Mazaya, Om Andre mau nanya, pernah ada kejadian? Deh. Mazaya juga ada lucu. Ketawa dulu. Iya kan dia gak paham, tiba-tiba ketawa. Tiba-tiba ketawa kan bingung. Ketawa. Apa gitu yang pernah kamu ingat kejadian lucu pas lagi syuting gitu? Apa ya? Tiba-tiba kamu lagi syuting, tau-tau kameranya jatuh, pecah gitu atau gimana? Gimana kayaknya? Sebetulnya yang lucu-lucu sih, kalau kita lagi lucu? Bikin konten sama Mami tuh ada skripnya apa, Mazaya juga ngomongnya kan suka lupa-lupa apa. Iya. Nah itu akhirnya ya kita kalau lagi syuting suka apa namanya, ketawa-ketawa sendiri aja, ada dagelannya sendiri gitu. Ini Mazaya improve atau ada kata-katanya di setting gitu sih? Atau improvisasi? Latihan dulu atau improv? Nggak, kadang kan udah di skrip apa, nanti dia ada improvisasinya sendiri. Keren. Emang pinter berarti ya, anaknya tuh udah terbiasa sama kamera dia. Mazaya kan kangen tuh sama Tante Ayu. Masa sih Mazaya? Wanna say something? Mazaya mau ngomong apa? Iya. Oh iya. Mau ngomong apa? Manis. Mau ngomong apa kamu? Tahu. Kamu nggak tahu mau ngomong apa? Dedi. Kamu mau ikut Tante Ayu nggak? Nggak usah jadi anaknya Dedi, mau nggak?
Jadi adeknya Bilqis mau enggak? Oh enggak, jadi adeknya Bilqis. Oh enggak mau. Tante Ayu ajak syuting mulu, jadi Majaya yang syuting, Tante Ayu enggak usah. Eh. Majaya mau jajan enggak? Nih. Majaya jajan tuh, telur gulung. Gulung, mau enggak? Majaya udah pernah coba enggak telur gulung? Ya. Nih. Review dong Majaya. Coba review. Review makanan ya. Halo teman-teman. Oh iya, review makanan. Di piring ada. Oh itu yang gede. Ada piring nggak, Mas? Oh ini. Oh iya, kepanas. Nah, di kipas. Kepanasan ya? Ada kipas nggak? Coba Mas Jaya nge-review. Gede banget. Gede banget. Nih, khusus buat Mas Jaya. Ayo Mas Jaya sekarang, dari opening ya. Ayo Mas Jaya. Dari opening dulu. Nih, ke kameranya yang ini. 1, 2, 3. Hai teman-teman, hari ini aku mau review makanan telur gulung. Lucunya. Terus? Nih. Ya, deskripsiin Mas Jaya. Seperti telur. Seperti telur. Tapi digulung. Lucu seperti aku. Alalalalalala. Lucu kayak Om Wendy. Oh, lucu kayak Om Wendy. Lucu. Aduh, pinter. Bakar petasan lagi. Pinter ya. Oke, sekarang deskripsikan rasanya. Ayo cobain. Nih, teman-teman. Ya. Coba makan, awas hati-hati. Rasanya kayak telur biasa. Tapi apa? Tuh, kasih tahu lagi. Enggak bohong. Tapi apa, Mas Jaya? Ada asinnya dikit. Oh, ada asinnya dikit. Oke. Sekarang Mas Jaya suka enggak? Suka enggak? Suka. Oh, suka. Kasih tahu saya yang nonton harganya berapa, cara buatnya gimana? Coba. Ditawa. Harganya 1000 bilang. Harganya 1000. Cara buatnya? Tanya ke tukangnya. Ya, itu tukangnya. Tapi kakek gimana punya cucu kayak gini? Ya, saya mah senang aja ya. Tiba-tiba jadi kakek gue. Masanya dikibas ke mau mana. Tembak kakek. Biar kamu gak panas. Oh, baiknya. Oke, sekarang Mas Jaya lihat Om Wendy review ketoprak ya. Lihat nih. Guys, mana nih? Hai guys, ketemu lagi dengan gue Wendy Cago di Gue Cobain. Kali ini gue bakal nyobain ketoprak. Ini makanan enak banget, di sini ada toge, ada bihun, ada piring, ada sendok, ada garpu, ada sambal, ada kameramen. Gak usah diambil. Allah Akbar. Kenapa sih, Wen? Nah. Jadi pegang enggak? Ada gorengan juga. Jahat lu. Gua enggak terima lu makanan gua diambil. Ini rasanya enak banget. Ini satu porsi berapa, Bang? 4.000. Oke. Murah banget. Oh, murah banget. Gua kaget 4.000. Satu porsi 4.000 lu bisa dapetin di daerah Tendian. Dan ini rekomend banget. Kalau misalnya nilai 1 sampai 10 gua kasih nilai 9. Gitu. Coba Mas Jaya ulang lagi. Kalau Mas Jaya review berapa nih? 9. Oh, 9 juga. Oh, enak ya berarti ya? Berarti enak banget. Suka berarti ya. Eh, kalau enak banget gimana ngomongnya? Coba lihat. Enak banget. Oh. Lagi sini. Lihat ke kamera, Nak. Banget. Coba sambil makan. Enak banget. Enak banget. Terus Om Wendy dong ngomong gitu. Om Wendy dong. Mas Jaya, sekarang Mas Jaya bilang sama teman-teman, jangan kemana-mana ya, abis ini masih ada Mas Jaya, tetap di Bercanda Pagi. Jangan, pelan-pelan. Jangan kemana-mana ya. Emang mau kemana? Kita balik lagi di Bercanda Pagi. Ini kita lagi sama
dedinya Mas Zaya nih. Tapi emang seru banget ya Mas Zaya ya. Lucu banget, itu bentuknya gimana sih dedi? Apanya? Bisa sampai begitu anak? Iya Masya Allah banget tuh kayu. Mas Zaya emang hibur selalu dia di rumah. Paling disayang gak tuh dia? Iya semuanya sama ya kak. Semuanya sama. Kan kakaknya pada nonton semua ya kak. Iya benar. Bercanda-bercanda. Semuanya sama kak, semuanya sama kak. Tapi pernah ngambek gak waktu disuruh bikin konten Mas Zaya? Dulu waktu kecilan ada tuh up and down-nya Om Wendy. Oke. Ada, sampai satu hari Dedi nanya gini sama dia, Mas Zaya, Dedi mau tanya sama Mas Zaya, Mas Zaya ini masih mau syuting bikin konten apa enggak? Kalau Mas Zaya enggak mau, udah Dedi juga enggak mau bikin. Enggak, Mas Zaya mau. Semenjak itu dia rajin banget. Oh, emang. Jadi emang enggak ada unsur paksaan, Kak. Emang dia mau. Emang dianya, tapi kelihatan sih ya dari bakatnya juga dia di depan kamera juga enggak ada groginya. Happy gitu bawaannya. Emang, Kak. Ini tapi kan si enggak ada Mas Zayanya ya? Enggak ada Mas Zaya. Kita tanya Mas Zaya, tapi sebelumnya efek setelah viral apa? Dedi. Efek setelah viral, Mas Zayanya lebih berani, lebih keluar dia sih actingnya. Lebih berani explore lagi. Lebih berani explore, explore lagi. Mendingan kita tanya langsung deh ke Mas Zaya. Tadi Mas Zaya enggak masuk ke Mas Zaya. Mas Zaya. Mana Mas Zaya tuh? Ya ampun. Maaf yang dipanggil Mas Zaya bukan Susana ya. Pas tadi Mas Zaya lewat set, bau kembang kliwon ya. Ini siapa? Mas Zaya. Mas Zaya. Ya. Ya Allah, gede cepet. Apa lo? Gak boleh gitu. Gak boleh. Masa Mas Zaya dibilang montok-montok gitu. Sudah. Udah tua enggak? Udah tua enggak boleh. Majaya. Majaya duduk, boleh duduk enggak? Kenapa? Majaya di TV kayak Susana, Om. Kan tadi ya. Kan tadi Om bilang. Oh, bener Majaya. Iya. Ayo Majaya duduk, boleh enggak? Duduk dekat di atas, dekat di atas Daddy. Boleh enggak di sini nih? Susah. Oh iya udah. Duduk. Ayo Majaya duduk sayang. Sini. Aduh Mas Zaya, kalau Mas Zaya duduk sama Dedi, lame di TV. Mas Zaya. Nanti Mas Zaya malu. Apa lo? Om boleh tahu gak Mas Zaya? Ya ampun. Ngurut. Kemari. Aduh. Ini Mas Zaya. Bukan. Ini Mas Zaya. Tukang urut. Mas Zaya. Mas Zaya. Bohong ini lu. Ini Mas Zaya cuma dagang minyak urut. Gua udah pesen. Di Gorut. Ini musik. Ini musiknya ngurut. Om ini Mas Zaya bukan. Mas Zaya. Kamu jangan bohong ya. Ya udah, jangan didengerin, jangan didengerin. Om boleh nanya gak? Boleh Om. Mas Zaya gimana sih resepnya mukanya bisa sama kayak Dedi? Umurnya beda jauh, tapi mukanya kayak seumuran gitu. Gimana sih? Maksud Om aku tua ya? Enggak. Dedinya yang muda. Aku resepnya pakai itu. Pakai kencur, Om. Oh, kencur. Biar dibilang masih bawa kencur. Oh. Sudah, lawakan dilapor, Pak. Iya, lagi lu pakai lagi di sini. Udah ada aja. Iya, yang ngomong di komplain gimana sih? Majaya malu nih di Majaya. Majaya tante mau nanya boleh enggak? Boleh. Kalau udah kecil mau jadi apa? Udah gede. Ini udah kecil. Ya. Udah kecil. Kalau udah gede. Kebalik. Kan dia kan gede. Om. Kalau jadi kecil. Dedi. Ya. Nyangka enggak Majaya bakal tumbuh secepat ini? Enggak nyangka banget Om Wendy. Iya. Karena tadi cuma dikasih susu doang apa sih. Enggak boleh. Iya emang nakal mereka. Mas Zaya boleh nanya enggak? Om pernah baca berita kamu sekarang katanya udah gabung sama geng Nero ya? Gimana sih emosian? Perasaan tadi Mas Zaya enggak emosian? Iya, ini gara-gara makan telur gudeg yang kayak obor tadi jadi gede. Iya. Mas Zaya. Dedi. Tapi Mas Zaya per hari produksi dodol berapa dapat? Ngadu dodol. Mas Zaya apa? Gue dibilang tukang urut, aduk dodol. Coba praktekin dong Mas Zaya yang tadi Dedi kaget itu yang tadi di depan. Ya, coba Dedi praktekin lagi ke Mas Zaya. Ya, Mas Zaya. Pura-pura lagi pesen ya. Iya. Oke.
Permisi, Pak. Ya. Pesan apa, Pak? Pak Jaya pilek. Mau pesan apa, Pak? Saya mau pesan nasi goreng. Adet, adet, adet. Enggak gitu. Ini kaget pasti ada something wrong, itu beda ya Mas Zayanya. Yuk, yuk pegangin palanya Mas Zaya, gue mau hantem ya Mani. Om Sani. Kaget aku, begitu ngomongnya Mas Zaya. Kaget aku. Nah. Kaget aku. Aku gak kayak gitu. Tuh kan, lucu ini yang bener. Udah dibilangin tadi suruh ngurut lu pake pegangin Mas Zaya. Ini Mas Zaya yang bener. Ini pasiennya Bu, sekarang urut dah. Ya. Yang mana Neng ya? Entar Mak urut dulu ya. Gak apa-apa. Ini udah berapa lama Pak angetnya? Anget sehat. Tuh lihat, Mas Zaya tuh pakainya sarung. Ini pakai stagen. Yang dililit Mas Zaya, tadi mau dikebelakangin tapi Mas Zaya malu montok. Mas Zaya tutup. Ini jadi gak mijit bawa minyak kayu puternya? Kayu puter. Tadi puter. Mas Zaya mirip gak? Ini mah bukan Yaya, ini mah tukang urut. Wah, tepat. Tukang urut. Simbok nih. Emang simbok, jangan suka bohong lu, Mbok. Tau. Ini Neng jadi dikuret, Neng. Aduh, kurang. Coba, ayo berdua-duanya ke depan. Lihat mirip apa enggak. Ayo sini, Mas Zaya sini. Coba, Tante Mas Zaya. Coba. Mirip gak sih yang bener yang Mas Zaya? Yang bener yang mana sih? Agak susah sih ya dibedain ya. Bener-bener ya galak banget nih. Coba ya, coba ya. Cara kaget yang bener gimana Mas Zaya? Ya, ayo. Mas Zaya sama Maina. Coba, coba. Seka. Ini Mas Zaya, ini Mas Zamroni. Pakai coba kaget, pakai gaya kaget. Saya kaget loh Pak. Tuh, coba. Saya kaget loh Pak. Iya. Ini kayaknya yang asli dah. Iya. Ah, yang asli Vega ini kan? Mas Zaya. Jaya. Mas Zaya. Mas Zaya. Mas Zaya. Mas Zaya. Mas Zaya kan? Tadi waktu Mas Zaya lihat Tante Vega senyum-senyum sendiri. Ketawa. Kenapa? Milip ya? Kenapa? 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 Ya enggak tahu. Orang ditanya kenapa kenapa deh kenapa. Kamu tadi lihat Tante Vega ketawa-ketawa kenapa? Iya. Lucu ya Tante Vega ya? Aku mirip kamu ya? Lucu ya apa serem? Lucu apa serem? Jangan dipaksa yuk biarin. Lucu. Lucu ya Neng? Lucu. Lucu. Iya. Mas Zaya kalau lagi ada masalah. Baterainya di mana ini? Bukan, enggak pakai baterai. Diputar. Kamu lagi ada masalah di rumah apa gimana? Enggak. Enggak ada, aman ya? Aman. Aman, terkendali. Aman. Selain menjadi pelayan, Mas Zaya juga punya banyak kelebihan. Nih, kita lihat dulu nih. Seperti apa kelebihannya? Mana, Om? Lucu. Tepuk tangan, Mas Zaya. Lucu banget kamu. Lucu. Kenapa, Wen? Gue gak kelihatan. Makanya lu pikirin. Udah tau di situ, di belakangnya. Maaf. Naruhnya di sini. Oke, sekarang Mas Zaya ngulang lagi sama Dedi. Abis itu nanti Om Wendy sama Tante Vega, Tante Ayu sama Om Andre. Oke, niruin. Ya, niruin kalian kamu. Kalian berdua jadi jurinya. Oke. Oke? Siap. Siap. Pak, kalian berdua dulu. Sini. Nih, Mas Zaya sini. Ini bajunya di sini. Kan kameranya di situ. Ya. Nah, Mas Zaya lihat ke kamera aja. Bajunya berarti bajunya di sini ya, biar Mas Zaya ya tunjuknya ke sini. Kenapa? Gua ketutupan. Oh. Itu kan di situ di mari. Ini ketutupan dia. Ayo. Mari. Oh, kamera action. Bajunya, Bu. Ayo, Bu. Murah. Datang Mas Zaya. Ke Dedi. Pak? Ya? Harganya berapa, Pak? Gak mahal, Bu. Cuman 100 ribu aja. Maksud gak bisa? Masa? Tawar 20 ribu. Tawar 20 ribu kali. 20 ribu? Aduh, Bu. Bisa tekor saya, Bu. Aduh, gak bisa, Bu. Bajunya juga biasa aja. Mukanya. Dedi di sini deh biar mukanya Mas Zaya makin terlihat. Oke. Nah, ayo. Sip. Lanjut. Gak bisa, Bu. maaf, Pak. Ya lagi lu juga salah posisi sih. Gua tadi baru mau nangis lagi.
Ya udah, ayo lanjut. Oke. Okay. Aduh, nggak bisa Bu, nggak bisa. Bajunya biasa aja. Terus bajunya juga biasa aja. Jelek lagi bajunya. Toko sebelah lebih bagus. Makanya ngeselin banget. Toko sebelah aja bisa nawar. Masa ini gak bisa? Masa ini gak bisa? Ekspresinya. Tokonya Pak Wendy lebih bagus. Tokonya Pak Wendy lebih bagus. Bu, Aiko gini kali ya gede ya? Tokonya Bu Ayu juga keren-keren. Tokonya Bu Ayu juga keren-keren. Ya ampun. Udah deh, saya beli di tokonya Pak Andre aja. Tadi katanya gak bisa nawar. Loh, kok kebalik. Yang dagang tadi yang tadi. Lihat saya loh, Pak. Ayo gantian sekarang. Oke. Mas Zaya duduk sama Dedi. Oke, duduk sekarang. Tega. Iya. Ya. Mas Zaya duduk sini. Nih, Mas Zaya nih. Sini ya. Nih Mas Zaya udah besar ceritanya nih, balik lagi. Kita jadi juri ya. Mana yang paling bagus? Nih Mas Zaya nilai ya nanti ya. Paling bagus. Ini Wendy bulu mata orang. Itu kan gantungannya di sono. Enggak, itu kan pakai ituan kudungan ijo. Ini pakai gini. Ya kudungan ijo. Oh ya udah deh. Pengen lempar aja. Lo ceritanya, enggak lo ceritanya beli ini. Lo beli ini aja. Ini beli ini ceritanya, botak. Ulang. Oh ulang. Permisi Pak. Pak. Pak Binter Pak. 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 Pak, di mari. Kayak acara komedi ya. Ya Bu, mega. Ada jual apa Pak? Jual baju Bu, ini ada murah harganya Bu. Berapa Pak? 100.000. Ah yang bener. Iya Bu. Bisa kurang? Kenapa Pak? Kir, Hah? Kir, susah anak Kir. Bisa kurang? Ya udah kurang 80.000. 80.000 Bu. 80.000 Pak. Iya. Ada pasir proyeknya Pak? Kok ada pasir proyek? Gak ada, ini kan toko baju. Kelihatan kayak tukang bangunan. Ini kan toko baju, kalau pasir gak ada, adanya obat asam lambung. Enggak, ini baju. Ah toko sebelah aja lebih murah gitu. Katanya ya? Bagus. Gitu kan ya? Katanya bagus ini. Ah tapi kan harganya gak kurang. Bu. Gak mau begini. Nah yaudah, gantian. Gantian. Yuk. Ya deh ini mah. Nah sekarang nih Om Andre sama Tante Ayu ya. Ini pakai kain Mas Zaya itu. Mas Zayanya pakai hot pan masa. Mana ada kain. Yuk. Yang jualan dia. Nih nih pakai ini aja nih emang kan bekas lu. Ya ilah timbang di hidung apa? Emang di bibir. Permisi Pak. Pak, ada cabai-cabai itu Pak. Permisi Pak. Orangnya di sini, ngomongnya ke sono. Saya kira Bapak patung, saya nggak ngeliat. Pak, mau beli baju, bajunya berapaan? Nggak dijual. Lah, ngapain digantungin? Ya koleksi saya. Gimana sih? Koleksi gua. Orang itu dagang, mana ada koleksi? Ceritanya jualan. Yang mana? Iya. Yang mana? Yang ini Pak, nih. Nih, yang kembang-kembang nih. Hmm. Nih berapaan ini? Ini 200.000. Lagi tumbuh kembang. Lagi kalo, tumbuh? Iya, lagi tumbuh kembang. Lagi tumbuh kembang. Kemahalan. Kemahalan. Emang iya. Lu ngapa jadi kayak ayah ojek begitu? Ya udah berapa ibu maunya? Modalnya aja berapa modalnya? 2,5 deh, 2,5 saya beli. Lah makin naik. Naik. Oh ya udah 250.000. Ya makin naik. Ya udah suka-suka saya, duit-duit saya. Ya udah ambil. Boleh nih? Boleh. Terus kalau yang ini berapa nih? Nih. Terus kalau yang ini? Sama yang ini? 2,5 udah ini 4 ya. Jadi gua siapa tuh dong? Gimana sih nawarnya?
Ya oke, okay, ambil sama. Pak, jangan mau, Pak, dia bekas begal. Dan mau. Ya udah, makasih. Sama saya, sama Dedi. Tadi udah ada Om Wendy, Tante Vega, Om Andre, sama Tante Ayu. Ayu. Bagusan mana niruinnya menurut Mas Jaya? Menurut Mas Jaya, siapa yang paling mirip? Ayo Mas Jaya. Bagusan Dedi. Bagusan yang mana? Bagusan mana? Ayo. Tante Ayu. Mas Jaya. Ya. Pulang. Kasih kado, kasih hadiah, kasih hadiah. Kasih hadiah. Terima kasih, Jaya. Kasih. Alah. Terus nih katanya juga nih Mas Jaya suka banget jadi reporter ya? Bisa jadi reporter ya? Ya. Iya. Wow. Kita mau dong. Kita mau tantang Mas Jaya diving ya. Hey. Hey. Ya reporter, reporter. Nih. Coba sekarang Mas Jaya nanya-nanya ke kita berempat. Ya. Kamu jadi host. Nih. Ayo jadi Mas Jaya jadi host. Nanya coba. Siapa dulu? Oh, Tante Ayu. Tante Ayu. Siapa? Om Andre, Selamat Tante Ayu, pagi. Om Wendy, Tante Vega. Ayo, mau nanya apa Mas Jaya? Coba. Selamat datang, Bu. Saya dari Bercanda Pagi. Iya. Saya mau nanya. Boleh. Kok suaranya bisa bagus gitu sih? Oh, suaranya bisa bagus. Soalnya Ayu juga pingin nyanyi. Oh, pengen nyanyi. Ya udah nanti Ibu ke rumah saya latih. Kalau Ibu udah bisa, Ibu yang nyanyi, saya di rumah aja. Manager, itu jatuhnya manager. Latihan ya. Iya. Iya. Terima kasih Ibu. Makan apa? Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke. Lanjutnya. Ini saya. Kamu ngadep sini, ya oke. Okay. Nah. Om, kumisnya copot Om. Om, kumisnya Om. Selamat datang Pak. Iya Ibu. Saya dari Bercanda Pagi. Iya. Saya mau nanya, kan Om Andre dulu pernah jadi orang Arab ya? Iya betul. Itu gimana sih cara ngomong bahasa Arab? Oh, sini Om Andre ajarin. Orang Arab ngomongnya suka mana sih? Oh ini. Bukan tangannya dong. Orang Arab ngomongnya tuh suka ada kayak neken-neken gitu. Assalamualaikum. Ini Pak Jaya ya? Waalaikumsalam. Mama Jaya sekarang masuk sekolah di mana? Apa kelas berapa? Kelas TKR. Kelas TKR. Ya. Itu kamu bisa. Kayak gitu ya. Keren, hebat. Selanjutnya. Kamu yang dia mau tante Vega. Oke. Sini sayang. Sini. Lihat ke kamera ya. Om Wendy. Iya sayang. Om Wendy ditanya. Iya. Gua enggak budak. Dia kata gua budak. Om Wendy. Iya sayang. Ya, kenapa kalau anak kecil ketemu Om Wendy suka nangis? Zai. Iya. Suka nangis. Ya sebenarnya Om Wendy enggak mau. Cuma kayaknya anak-anak kecil bermasalah sama Om Wendy. Kecuali kamu, Mas Jaya. Aku gak nangis kok. Nah, keren kan? Yeah. Kamu gak bermasalah sama aku. Yang masalah dia di kamu sama aku. Masalah apa? Masalahnya punya anak lucu banget. Aku kan jadi sirik, pengen punya. Pengen punya. Aku mau ditanya. Kamu mau tanya. Oke, sekarang mau tanya. Dia nanya dari dulu. Oh iya, tanyanya. Oh, iya, lupa tadi pertanyaannya ini. Tante Vega bisa nyanyi enggak? Aku pengen lihat Tante Vega nyanyi. Tante Vega bisa nyanyi enggak sih? Aku pengen lihat Tante Vega nyanyi. Bisa nyanyi enggak? Lu yang ditanya. Kok gua? Kesannya Tante Vega bisa nyanyi. Coba. Oh, boleh sekarang ya? Hidu la 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 la. Palus. Lala. Kok gak enak suaranya? Vega dari samping. Ya? Vega dari samping mukanya kayak Annabelle loh bener. Mas saya bisa nyanyi Bode Judia nih. Coba nyanyi. Iya, kita nyanyi lagu yang itu ya. Hanya. Di mana nih? Hanya dia. Ketinggian. Bisa mas kurangin dikit ya. Ya Bang Ical ya.
Hanya dia. Bercanda-bercanda pagi, selamat pagi. Kembali lagi di Bercanda Pagi bersama kita berdua dan juga Mas Saya. Kita masuk ke segmen Mas Andi, masak bareng Andre dan Wendy. Mas Andi ya. Mas Saya, nanti Mas Saya akan lihat Om Wendy sama Om Andre akan masak sesuatu, masak snack buat anak-anak. Kamu suka snack? Suka. Bukan, itu ular. Makanan apa yang Mas Saya suka? Mac and cheese. Mac and cheese, okay. Do you like French fries? Yes. Yes. Okay. Do you like spaghetti? Yes. Sepatu kuda? Yes. Oh, bagus. Bagus, berarti dia pinter. Dia gak suka sepatu kuda kan keras, iya. Oh. Kita memasakin Mas Saya kali ini adalah ada cheese-nya. Yes. Ya, kemudian di sini nanti ada ini. Ya. Apa? Kertas. Iya. Kertas lumpia ya, gitu. Kulit lumpia, terus ada keju batang, ada putih telur, ada gula pasir dan juga ada selai coklat. Nanti kamu try ya, kamu cobain ya. Ya. Kalau gitu kamu bantuin aku sama Om Wendy. Oke. Okay. Ya, caranya adalah ini. Yang pertama, caranya adalah potong keju berbentuk panjang, 4 bagian. Masak, masak, masak apa ayo. Ini setebel ini. Ininya nempel nih. Bukannya gimana nih? Nah, biar nggak terlalu tebal, dibagi 2. Biar nggak terlalu mate. Nah, waktu itu Mas Saya katanya pernah masak bareng sama Mama ya? Iya. Ceritain ya. Dong. Serunya cara, gimana? Cara makan mac and cheese. Oke. Okay. Itu air direbus mac and cheese-nya mateng, taruh panci. Taruh panci. Terus airnya dibuang. Airnya dibuang. Habis itu. Pancinya dijual. Gimana? Salah, pancinya gak dipakai. Pakai, iya benar, pinter. Terus? Pancinya ditaruh mac and cheese-nya sama bumbunya. Oke, okay, and then? Diaduk. Diaduk, oke. Okay. Udah selesai makan. Selesai, jadi? Suka makanannya? Suka. Sama susu. Sama susu. Susunya susu bubuk, susu kental? Susu bayi. Susu bayi, gak ada rasa dong. kamu tuh suka makan masakan apa? Susu apa? Susu kambing. Susu kambing. Kenapa sih emosian banget? Susah dibukanya. Mas Saya, bantuin Om Andre. Sekarang. Kenapa? Ini kita kita lamurin apa? Balurin apa sih namanya? Iya lupa mulu nih. Dibalurin dengan putih diolesin. Telur. Diolesin dengan putih telur. Putih telur. Gak gitu. Ah elah. Tolong kamu pegangin aja. Pegangin begini. Oke. Okay. Ininya juga harusnya udah dicopot nih dari tadi. Agak ribet. Ya tumpah. Udah tumpah. Oke. Okay. Nah, ini putih telurnya kita pakai kuas. Kuasnya mana? Itu kuas. Ini. Itu kuas segede-gede gaban. Kamu balurin kuasnya di sini. Di pinggir-pinggirnya. Coba dikuasin. Sini. Yes. Terus keliling semua, keliling. Ya lagi, tambahin lagi putih telur. Nah, lagi putih telur tambahin lagi. Ini sebenarnya ibu-ibu bisa mencontoh ini dan bisa juga masak bareng sama anak. Gitu. Banyak. Tapi kalau anaknya suka masak, ya udah biarkan anaknya masak sendiri, ibu boleh tidur lagi. Oke, good. Habis itu setelah kita balurin, kita masukkan cheese-nya ke sini. Satu. Nah, terus kemudian kita kasih gula pinggirnya. Nih, pinggirannya kita kasih gula. Nah.
nanti Mazaya yang gulung ya. Oke, sudah dikasih gula seperti ini pinggirnya. Lalu Mazaya gulung. Bisa nggak? Digulung gini. Ayo, yang ini. Ayo. Yes. Nah, oke. Dah. Dah. Terus mana dia? Taruh lagi. Nah, habis itu nanti Mas Zaya masukin ke kompor yang udah matang. Oke. Udah? Udah matang belum? Belum dong, kan belum dimasukin. Oke. Okay. Nah. Udah matang belum? Kan belum dimasukin. Nah, maksudnya itu... Udah. Nah, coba ya kita masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Masukin, bisa. Gak berani. Nah. Lagi, mau lagi, bikin lagi. Nih, kayak tadi caranya, diolesin ini dulu. Ya ngembang. Kurang terlalu rapet. Yes, good. Oke. Okay. Ayo. Udah tahu caranya tadi kan? Ayo. Kita goreng sampai ke kuningan ya. Yes, kasih gula Cirebon. Jauhan, sorry. Yes, betul. Agak banyak enggak apa-apa. Iya, good. Sekarang kita gulung. Bisa enggak gulungin mangganya? Oke, sip. Dah. Olesin lagi. Oke, masukin sekarang. Nah, ini punya aku. Nah, buat bapak-bapak di rumah, ketika memasak seperti ini ya, kita untuk bapak-bapak bukan hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga bisa membuatkan anaknya sarapan untuk pergi sekolah, misalnya bekal ya. Betul. Ingat bekal bukan bekel ya. Kalau bekel itu bola bekel. Yeah. Bekal ya. Bekal. Seperti ini sebenarnya mudah sekali ya dibuatnya dan bisa melakukannya dengan anak. Have fun guys. Iya. Yeah. Saya yakin pasti anak-anak di rumah seneng karena mereka diajak beraktivitas seperti ini ya. Betul. Mas Zaya udah bisa masak apa aja di rumah? Mac and cheese. Mac and cheese aja, baru itu aja. Sama ini nanti masak di rumah ya. Sama spaghetti. Sama spaghetti. Spaghetti. Keren. Keren. Tapi kamu suka masakan pedas gak? Enggak. Enggak suka. Kenapa? Karena kepedesan. Oh iya. Kamu kalau disuruh pilih lebih suka cheese atau apa coklat? Lebih suka cheese daripada coklat ya. Berarti kamu lebih suka yang asin-asin dong. Pernah masak sama Dedi gak? Belum pernah? Belum. Sama Dedi Kobusnya gak pernah? Dedi. Nah kalau udah matang tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Ya betul. Nah ini ternyata punyanya Om Andre sama Mas Zaya. Nempel tapi nanti bisa dipisahkan. Nah buat bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika membuat masakan ini kalau bisa jangan jam 12 malam. Kenapa? Ngantuk. Oh iya betul. Mending kita tidur jam segitu. Iya betul. Ngapain kita masak jam 12 malam? Make sense, masuk akal sekali. Ayo. Sepertinya udah matang yang punyanya Mas Zaya dan Om Andre.
Nih lihat, besar sekali. Wah, ngembang dia. Kita tiriskan dulu. Kita tunggu selama 1 bulan dan kita akan kembali ya. Aman dong. Lama amat. Lama banget 1 bulan. Kali. Apa? Keburu basi. Kali. Dia ngomong gitu. Lama amat keburu basi kali. Oh. Udah ya, udah. Udah kan? Ih, mulutnya gitu. Udah kan? Udah dong. Dah. Nah, ini juga udah. Ya, matiin, Dre. Nah, terus habis itu kita plating ya. Kita plating sekarang, oke. Hayo. Masak apa, hayo? Hayo. Sekarang kita plating. Sini. Mana? Sini aja. Oke, kita plating ya. Enak banget ini. Nah, kita itu, kita plating, kita hias ya dengan bagus. Mau dipakein coklat bisa. Ya. Ya. Ini Mazai boleh gini. Taruh di atasnya, di atas coba. Digin. Ah, digini-gini. Nah, wih cantik banget. Oh, keren. Atas terus. Sini. Wih. Wah. Sampai sini Mazai ya, sampai pinggir-pinggiran. Ya. Cantik banget jadinya. Keren. Ujung sini belum? Hah? Yang ujung sini belum? Yes, udah satu garis aja. Oke, okay. Good. Nah. Wow. And now it's time for you and me to review the food. Kita cobain and then kayak kita kasih tahu orang flavornya seperti apa. Kamu angkat, gini, Mas Jaya angkat piringnya. Nah. Oke guys, ke kamera. Udah jadi masakannya. Gitu. Oke guys, ini makanannya udah jadi. Dan sekarang kita akan cobain. Oke, sekarang kita akan cobain makanan ini. Oke. Let's try ya. Ini adalah keju aroma ala chef Mazaya and Andrew and Wendy. Delicious? Belum dicoba. Pinter. Oke, lanjut lagi. Eh, lu aja ngobrol bapak emaknya ya, gua bawa ya. Oh, ini. Oke, okay. Panas ya, Nak? Let's masih try panas, together. Masih panas. Okay. Enggak, udah enggak. Let's try together, oke? Okay. Okay, coba, Om Andre coba. Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy banget. Gimana? Panas. Panas ya? Panas. Enggak kok, kalau digigit udah enggak. Enggak, karena ini yang pertama, ini yang kedua. Enak banget. Sumpah. Tuh, Mas Zaya ternyata pinter masakan. Coba Mas Zaya cobain dong. Ini aja. Hmm? Yang udah gak panas. Nah. Yang kecil atau yang gede? Serah. Yang gede. Pelan-pelan. Apa rasanya? Enak banget. Mas Zaya suka? Suka. Mau coba bikin ini di rumah sama Daddy sama Mama? Panas. Panas. Ya udah nanti kita sambil nunggu ini adem. Terima kasih sudah menyaksikan Mas Andi. Sampai ketemu lagi di Mas Andi di makanan yang selanjutnya ya. Kita sambil nyobain. Terima kasih. Kita balik lagi tetap di Bercanda Pagi. Masak apa hayo? Masak keju, keju apa hayo? We'll be right back.
Kitchen Review atau kita singkat dengan Koyu ya. Dan ini ada dua emak-emak yang akan memperagakan beberapa review. Dan mama banget dong. Udah tahu kita di anak-anak ABG-in ya. Udah dikunci dua. Ada Majaya, Mbak. Kok Yaya ditinggal malah disuruh nyuci piring? Wah, nyuci piring. Siapa? Ayu nyuci piring, suruh dia. Enggak. Pasti ini kerjanya Om Wendy. Wow. Enggak mungkin, Wendy kan geng kita. Nah, ini nih pasti nih. Lo saingan kan sama Majaya tadi kan? Ih, Om kalau ngomong udah lewat. Ini ayo, Majaya tengah. Majaya di sini ya. Ini dia. Kelihatan. Oke. Kita akan buka kotak yang pertama. Nih, ayo itu dulu. Ngapain diacak kalau ujung-ujungnya dari sini? Kita buka kotak yang ini, Om, pertama. Nah, apa sih isinya? Wow. Wow. Kumis. Poni. Poni palsu. Ini yang dipakai sama Majaya tadi ya? Enggak. Jadi Majaya ya? Ini mah asli, Om. Majaya poninya asli atau palsu? Iya. Asli. Oh, asli. Asli tuh. Ini asli Tante Ayu tuh. Nih, coba, kita pakein pake, ya. Coba Majaya pakein ke Majaya ya, boleh enggak? Boleh ya. Tawa. Gini lagi. Bisa kita rambut orang tertarik ya. Enggak, ininya. Di sini nih, yuk. Di ini. Iya, enggak. Yang aslinya diangkat dulu ya, Neng. Ah, itu aja. Oh iya, itu aja kita. Ini kan ada gininya, Nah. Oh iya. Coba kita, bentar sayang. Bentar ya. Cetekin. Tante Ayu cetekin ya. Up, coba lihat. Mana bocah? Ada yang naik sini sayang. Ada yang naik sini. Awas, pegangan. Jadi berubah. Tawa. Dia tawa. Dia geli sendiri lihat di kamera. Tuh, kata dia, Tante gimana sih masanginnya miring? Tante miring kayaknya dah. Tuh, Tante Ayu miring, iya bener. Gitu. Nah, jadi buat kamu-kamu nih yang ragu buat potong poni, mungkin bisa coba dulu pakai ini nih yang namanya poni palsu. Poni portable ini bisa dicoba kalau cocok potong. Kalau cocok potong. Hah, itu apaan tuh? Gua pakai dong, pakai poni dong. Poni. Om Andre pinjem ya. Ini Om Andre pinjem nih. Ini ya, dua gini ya. Ini Om. Ya itu dua. Itu pakai di depannya Om, di atasnya Om. Ini ya Om, satu. Gimana gini? Nah iya itu. Cetekin. Dicetek, nah. Asik. Aku kayak Mas Zaya gak? Lu kayak Lova. Kayak anaknya Mas Zaya. Iya, kayak Lova anak gue ya. Kayak Lova. Tuh. Nah terus pakai ini Om. Nih. Iya pakai topi. Ya kan Om? Nyanyi Om. Dengarkanlah, bukan gitu. Gimana? Dengarkanlah. Di sepanjang malam aku berdoa. Andika kangen Ben. Iya. Oh, Andika kangen Ben. Iya. Tuh, keren gak Mas Zaya? Pakai poni palsu. Bagus ya. Lucu ya? Ada tawa dia. Lucu ya? Kamu mau pakai lagi enggak? Enggak. Kek. Nah, ini. Tuh, jadi itu dia tadi ya, barang yang pertama. Ada dua warna juga tuh, Tante Ayu. Iya. Ini kalau mau diwarna-warnain juga bisa. Bisa. Ya. Barang yang kedua yuk. Kita buka barang yang kedua. Apa ini dia? Tadam. Apa itu? Ini adalah alat penirus pipi. Masa? Iya. Ngarang lu. Oh. Bener. Ini. Ngarang lu seakan kita gak percaya mau pegang. Masa sih coba? Udah pegang ya bener. Coba gimana? Nih, ini dagunya. Masukin sini ya. Nih dagu nih. Ya ketutup dong. Tutup muka kita dong. Nah. Yuk, narikin coba, ke atas yuk. Coba. Nah. Mana satu lagi? Satu lagi yuk. Mana? Yuk, mohon maaf yuk. Yuk, mohon maaf. Iya. Bukan tirus, tapi bukanya lungsur. Lungsur turun dong. Tarik. Ini ketarik jadi giginya keluar kan. Tapi bagus loh ini, nah, bisa gini. Ngencengin muka. Tuh. Kayak apa Mas Zaya? Mas Zaya kayak apa? Aneh banget. Harusnya ini dimasukin ke telinga. Ini tuh harusnya diketelingain, terus ini harusnya ada lubangnya nih Tante Ayu nih. Oh iya benar. Masukin sini, dimari. Iya pakai telinga. Nah, gitu. Gitu. Ya kan, gitu deh. Oke. Ya. Sekarang Mas Zaya closing, coba. Terima kasih sudah menyaksikan Koyu. Belum dong Mas. Iya closing. Coba. Bukan closing. Terima kasih sudah menyaksikan Koyu. Terima kasih penonton. Sudah. Menyaksikan Koyu. Jangan kemana-mana. Kemana ya? Mana ya? Canda pagi ada. Mencoba hati.
akan bacakan salam-salam yang udah masuk nih dari question box IG-nya Bercanda Pagi ya. Oke, kita bacakan satu persatu. Nanti bantuin ya, Mas Zaya ya. Ya, Mas Zaya. Iya, Om. Gitu. Mas Zaya, Mas Zaya. Nah, ini dia yang udah masuk. Nih, Ima dari... Nurima. Buat Vian yang ada di Semarang. Aku tanpamu bagaikan nasi kucing, meow. Meow. Tanpa karet gelang alias ambiar. Wow. Pagi-pagi. Gila, udah galau. Selanjutnya. Next. Udah. Mas Zaya. Oh, ada Tenopi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Lihat Bang Wendy, ku berbunga-bunga. Baru kali ini ada yang gituin Bang Wendy, baru dua. Bagus ya, makasih ya. Tapi kayak gitu jempolnya gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa lah. Nah, yang mau kirim-kirim salam boleh ya ke Instagramnya kita di Bercanda Pagi _ Trans 7. Nah, oke. Mas Zaya, makasih ya. Mas Zaya, Mas Zaya, terima kasih. Jangan lupa untuk nonton terus Bercanda Pagi Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Trans 7.